resep masakan dari sayuran dong. Nah guys, kalau misalkan anak sekolah Korea, bau bekalnya tuh kayak gini, nggak bawa nasi uduk atau nasi kuning woy. Jadi ini tuh caranya gampang banget. Pertama-tama kalian siapin wortel yang udah dipotong-potong, habis itu siapin toge, sama di sini aku pakai sayur bayam. Oh ya guys, by the way, pen yang aku pakai bagus banget kan? Iya, ini aku pakai pen dari Stan Cookware. Lucu banget ada sekat kayak gini. Jadinya tuh benar-benar mudahin banget kalau kalian pengen masak menu yang berbeda-beda. Tinggal pakai satu pen aja, nggak usah pakai pen-pen yang lain. Nah, udah kayak gitu, ini langsung ya kita tumis sampai mateng. Abis itu siapin sayur, telur, taruhin semua sayurannya. Abis itu di sini aku juga pengen tambahin kimchi karena setiap hari orang Korea pasti makan kimchi, woi. Untuk sausnya ini aku pakai gochujang, minyak wijen, kecap asin dan juga pakai mirin manis. Kalau misalnya kalian gak punya, kalian juga bisa pakai corn syrup atau pakai gula cair. Nah, kalau misalnya udah, langsung aja kita taruh di atasnya dan jadi deh bibimbapnya. Tinggal kita aduk-aduk dan langsung aja kita cobain. Dan rasanya seperti Wonder Woman, ini enak banget. Harus banget cobain. Bawang putih tinggal diaduk-aduk sampai dia harum. Tambahin telur, di sini aku pakai 2 biji dan aku itu pakai Cosmo Pen dari Stan Cookware. Kalian bisa lihat sendiri kalau dia itu anti lengket, anti baret, PVOA free. Pokoknya panci dari Stan Cookware ini tuh benar-benar bagus banget dan recommended. Nah, udah kayak gitu tinggal kalian tambahin aja si sosis sama baksonya. Tambahin saus sambal, kecap, lada, udah kayak gitu kalian potong-potongin cabai besar kayak gini. Terus kalian tambahin daun bawang, tinggal diaduk-aduk dan jadi deh ini bekalnya. Yang pertama aku pengen tambahin nasi dan untuk yang kedua aku pengen tambahin si lauk nasi gilanya ini. Kalau misalkan udah tinggal kita tutup aja dan bawa ke kantor deh. Pokoknya ini cocok banget buat orang yang suka kesiangan karena mudah banget, gampang dan juga cepet. Langsung aja kita cobain dan rasanya seperti Wonder Woman. Enak banget. Bikin bekal sendiri 5 bahan aja. Gara-gara baca komen, Kak sering-sering bikin konten bekal karena saya udah memuntah makan nasi goreng 3 minggu. Oke, langsung aja ini aku ajarin cara bikin bekal. Jadi yang kalian butuhin itu nori, nasi, abis itu kalian tambahin telur. Kalian bisa tambahin timun Jepang, abis itu kalian tambahin nugget. Di sini aku pengen pakai Fiesta Spicy Nugget karena ini tuh beneran enak banget, meaty banget, berasa dagingnya dan rasanya itu spicy guys. Caranya juga gampang banget, tinggal kalian goreng sampai kecoklatan. Begitu aku cobain, ini beneran enak banget. Dan ternyata ini beneran pedes guys. Udah kayak gitu langsung aja kalian gulung-gulung. Nah, kalau misalnya udah digulung-gulung kayak gini, kalian siapin pisau yang tajam, abis itu kalian potong-potong. Ini sih dijamin kalau misalkan kalian bawa bekal ini ke sekolah, teman kalian pada minta semua dan iri semua woy. Nah, udah kayak gitu kalian tinggal tambahin si nuggetnya dan juga ditambahin telur. Dan rasanya seperti Wonder Woman. Kalian bisa beli di Prima Fresh Mart Supermarket dan juga di online shop. Enak banget.